Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Coach Wildan. Ya, alhamdulillah kita sekarang lagi di proyek kita konstruksian di wilayah Tangerang Selatan. Kita mau kasih tips nih buat teman-teman yang pengen punya rumah, tentunya dengan budget yang minim tapi dapat menghasilkan rumah idaman yang nyaman tentunya. Nah, salah satu tips yang biasa kami lakukan untuk makeover rumah atau merubah rumah, nanti teman-teman bisa lihat rumah sebelumnya seperti apa dan nanti sesudahnya seperti apa, kita lihat perubahannya. Nah, salah satu tips yang kita biasa maksimalkan adalah fungsi ruangan. Ya, salah satunya dengan teknik kita membuat mezzanine ya, atau ruang tambahan yang kita digunakan. Jadi, rumah teman-teman ya bisa menambah ruangan atau fungsi ruangan yang makin banyak ya fungsinya. Nanti bisa difungsikan sebagai kamar, bisa difungsikan sebagai ruang tamu dan lain-lain. Tentunya dengan mezzanine itu banyak ya caranya teman-teman bisa gunakan mezzanine. Apa sih keuntungannya teman-teman mendapatkan ruang berupa mezzanine? Yang pertama, teman-teman bisa menghemat budget yang cukup lebih murah dibandingkan kita langsung cor dua lantai. Yang kedua, prosesnya tentunya akan lebih cepat dibandingkan kita harus membongkar atau membuat rumah dua lantai gitu ya. Yang ketiga, pastinya tentunya yang terpenting adalah penambahan ruangan tambahan yang ada di rumah teman-teman. Jadi itu ya. Mezzanine sendiri bahannya banyak yang bisa teman-teman gunakan ya. Salah satu contohnya kita di sini sedang menambahkan ruang mezzanine ya. Cukup besar nih ruang mezzanine-nya, kurang lebih lebarnya 6, kesananya kurang lebih hampir 5 meter ya. 30 meter plus ruang tambahan kurang lebih 12 meter. Di sini kita kasih beberapa gabungan mezzanine yang kita tambahkan. Yang pertama ini kita gunakan mezzanine pakai cor-coran. Tentunya kita sedikit menambahkan struktur ya. Dengan demikian kekuatannya akan lebih kuat gitu ya. Yang kedua, kita gabungkan. Ini rumah makeover tadinya satu lantai, rumahnya dari kayu. Nah, kita maksimalkan kayu-kayu sisaan yang sudah kita bongkar ya. Terutama kayu-kayu kudaan. Ini kayu-kayu bagus, kita rubah menjadi ruang mezzanine. Nah, gimana caranya penempatan ruang mezzanine? Tentunya banyak ya caranya teman-teman digunakan ruang mezzanine itu. Yang pertama teman-teman, kalau pengen tampaknya terlihat lebih tinggi, ruang mezzanine itu kalau bisa teman-teman gunakan di depan gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen punya fungsi ceiling yang terasa lebih tinggi, saya sarankan mezzanine itu di belakang. Atau kalau teman-teman pengen memanfaatkan ruang tambahan di atas kamar yang lebih luas dan lebih bagus dan ceiling di tengahnya lebar, kita bisa gunakan di atas kamar. Yuk kita lihat bagaimana cara melihat mezzanine yang kita buat. Ya, ini progres, masih berprogres ya, di kurang lebih 95% gitu ya. Oke, ya ini contoh ruang mezzanine yang kita buat yang berada di depan rumah. Jadi kita punya lebar rumah kurang lebih 7 meter, tapi yang kita maksimalkan 6 meter. Di sini kita pakai jenis mezzanine yang kita beton. Jadi struktur rumah tidak semuanya full 2 lantai, tapi bagian depan ini kita tambahkan suntikan-suntikan untuk ditambahkan mezzanine beton. Tentu, apa sih bedanya mezzanine beton, mezzanine dari pembesian, mezzanine dari kayu? Tentu kualitas ya, dan tentu saja budget. Budget yang lebih mahal memang dengan cara betonan, tapi beda-beda tipis sih. Nah, keunggulan sendiri dari mezzanine yang ada di depan dan terbuat dari beton, jadi tampilannya benar-benar luas ya. Nah, tentu saja segi kualitas lebih kuat ya, karena ini benar-benar di full beton, sehingga kesan rumah teman-teman akan lebih besar
tinggi gitu. Oh ini rumahnya 2 lantai ya, besar ya, tapi ternyata budget yang digunakan minim banget ya. Untuk kurang lebih ini ukuran kurang lebih ya, kurang lebih 150 meter bangunan ini kita menghabiskan dana yang cukup minim ya, di sekitar di 200 jutaan lebih. Ya ini jadi teman-teman bisa buat tips kalau pengen tampilan rumahnya dirubah. Salah satunya teman-teman bisa memaksimalkan dengan mezzanine beton ya, seperti ini. Dan ini kita punya ruang balkon yang cukup nyaman di depan lingkungan perumahan kita. Nah, kita ini benar-benar perubahan fungsinya. Dan beton ini enaknya adalah sealnya pasti bisa tinggi ya, lihat ya. Jadi ininya sealnya cukup tinggi, ini kurang lebih sampai 12 meter. Bahkan bisa dilengkapi mezzanine beton itu dengan kamar mandi ya, kamar mandi tambahan gitu ya, supaya teman-teman bisa nambah kamar mandi atau yang sifatnya basah. Nah, kelemahannya kalau mezzanine tidak beton kan agak sulit untuk pembuatan kamar mandi yang di tengah di atas. Nah, sebagai tambahan ini bonus ya, bonus untuk pemilik rumah. Nah, di kami budget yang minim bisa kita sesuaikan agar perubahan rumah teman-teman itu bisa maksimal. Salah satu teknik yang kita gunakan adalah memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada dari bongkaran rumah-rumah sebelumnya. Sehingga kita kasih bonus nih, ukuran yang cukup lumayan. Ini lebarnya kurang lebih 3 meter kali lebih kurang hampir 12 meter. Ini untuk tambahan mezzanine tambahan. Nah, fungsi mezzanine ini mungkin nanti bisa dibuat kamar, ruang keluarga, ruang santai, dan lain-lain. Nah, kalau ini pembuatan mezzanine-nya yang kita gunakan adalah dari besi-besi besar ya, kasoan tiangan yang kita maksimalkan kembali dengan kerapatan tertentu, ditambah dengan triplek yang cukup tebal ya, sehingga ini sangat kuat banget untuk teman lari-lari. Nanti kita finishing biasanya menggunakan karpet, tapi ini menambah fungsi ruangan teman-teman ya, tentunya dengan budget yang sangat minim dengan memanfaatkan bahan yang ada. Jadi ini tips buat teman-teman yang pengen makeover rumahnya yang tentunya dengan budget minim tapi tampilan yang berbeda jauh ya. Salah satunya teman-teman bisa gunakan dengan cara menambah ruangan dengan teknik mezzanine. Nah, nanti kita ada mezzanine-mezzanine lain juga yang kita buat biasanya dari hollow, selain dari beton, kayu, ada juga dari pembesian. Ya, tentunya ini balik lagi ke kawan-kawan, butuh budget berapa ya. Jadi kalau budgetnya cukup longgar, cukup bagus, dan pengen punya daya tahan yang lebih banyak, saya sarankan kepada mezzanine dengan pembetonan ya. Kalau teman-teman pengen ada fungsi ruang, kuat penguatannya juga cukup kuat, ya boleh teman-teman dengan mezzanine beton ya, besi ya. Tapi kalau teman-teman pengen budgetnya sangat minim dan memanfaatkan barang-barang yang ada tapi kualitasnya tetap bagus, mungkin bisa dimanfaatkan dengan pembuatan mezzanine dari balokan. Nah, sedangkan range harga untuk pembuatan mezzanine untuk beton kurang lebih 1,5 sampai dengan 1,7 ya, kurang lebih. Nah, kalau teman-teman menggunakan mezzanine besi, kurang lebih di kisaran 1,2 sampai dengan 1,5. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen menggunakan mezzanine dengan balokan kayu, itu lebih murah ya, kisaran 1 sampai dengan 1,2 juta. Jadi kalau teman-teman yang butuh informasi bagaimana membuat rumah dengan mezzanine, boleh hubungi ini. Bisa juga di like dan di subscribe serta di share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.